So price pun dah sampai. Price sampai ke sini, korang pun contoh korang sell. Bukan bisa-bisa. Lepas tu price turun kejap, lepas tu naik kejap, lepas tu turun kejap, lepas tu naik kejap. Ayo ping. Korang mulalah. TP kat sini kot. Oh, TP dekat sini kot. Ke TP dekat sini? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi hari ini saya nak baca komen daripada sahabat-sahabat kita dekat ruangan komen dan menjawab persoalan yang berada dalam fikiran mereka daripada apa yang saya dah ajar dekat YouTube saya ni lah. Dan topik khusus untuk video kali ni adalah berkenaan support and resistance. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok komen daripada sahabat-sahabat kita. Soalan pertama adalah daripada Lulu Meilin. Assalamualaikum Cik Hanzo, berkenaan creeping setup dan blow off setup, boleh tak kita guna base demand dan swap zone supply jika tak ada SNR, just look for base je. So Lin ni dia tanya, boleh tak kita trade creeping setup dengan blow off setup menggunakan supply and demand bila tak ada SNR? Yang pertama kita kena tahu, creeping setup dengan blow off setup ni adalah setup untuk trade SNR, dan sifat dia pula dia mesti bersifat roll reversal. Maksudnya dia kena berada dekat area support become resistant, resistant become support. So bila kita guna swap zone, mungkinlah kita boleh ada support become resistant ataupun resistant become support tu. Tapi bila kita menggunakan base, contoh macam drop base drop, rally base rally ataupun shadow base tu sendiri, dekat situ tak ada pun roll reversal. Jadi syarat pertama untuk kita guna creeping setup ataupun blow off setup ataupun yang lagi satu normal setup ni, semua mesti berada dekat area roll reversal. Cuma nak membezakan dia, ada setup berlaku dekat mid range, ada setup berlaku dekat upper quartile range, ada setup berlaku dekat lower quartile range. Jadi jom saya tunjuk. Jadi dekat sini saya share sikit nota berkenaan blow off setup, roll reversal yang berlaku pada lower quartile range ketika downtrend dan pada upper quartile range ketika uptrend. Dia mesti roll reversal yang berlaku dekat lower quartile range ataupun roll reversal yang berlaku pada upper quartile range. So contoh macam Lin bagi tahu tadi, tak ada SNR, tak ada support become resistant. Betul, kena ada support become resistant kan? Kalau ada support become resistant macam ni, dia bolehlah jadi roll reversal. Tapi Lin bagi tahu tak ada. Jadi bila entry macam ni, dia adalah entry drop base drop supply. Dia adalah simple base entry pada lower quartile range. Blow off setup adalah setup entry roll reversal. Jika tiada roll reversal, maka akan jadi entry base pada lower quartile range sahaja. So kalau ada support dekat sini, lepas tu dia menjadi roll reversal, barulah kita boleh panggil sebagai blow off setup. Kalau tak ada, dia just simple entry pada LQR. Soalan seterusnya daripada Muhammad Amir Hazim bin Muhammad Yusof. Terima kasih Cikgu Hanzo atas perkongsian ilmu, moga dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki selalu, amin. By the way, Cikgu nak tanya macam mana kita nak identify trend line untuk SND ataupun SNR. Lagi satu, macam mana nak tahu market tu akan fake out ya? Maaf cikgu, saya baru lagi. Jadi Muhammad Amir dia tanya, macam mana kita nak identify trend line tu SND ataupun SNR? Dan lagi satu, macam mana kita nak tahu market tu akan buat fake out? So jom. Soalan satu, cara identify trend line SNR ataupun SND. Trend line adalah line yang ditanda dengan menyambungkan dua swing low ataupun swing high. Disebabkan penyambungan ini, entry level bagi trend line akan mempunyai sifat cerun atau bersudut ataupun sloping. Manakala SNR ataupun SND adalah kaedah yang bersifat horizontal yang dapat memberikan paras harga yang tepat. Trend line, SNR dan SND boleh digabungkan untuk menjadi satu confluence dalam entry. Jadi warna kuning ni saya lukis trend line, dan trend line ni dia sebagai panduan sahaja. Sebab bila kita nak trade, kita bukan trade benda yang sloping. Kita perlukan harga horizontal, apa harga dia ketika itu. Bila kita lukis trend line, dia cuma guideline untuk kita. Dan kita perlukan lagi satu indicator untuk tentukan dia punya horizontal level, untuk kita dapatkan pricing yang intersect dengan trend line tu. Contoh kalau kita tengok warna pink ni, ni adalah swap zone. So swap zone ni dia intersect. Intersect ni apa? Intersect ni dia macam bertindih. Dan kalau dia naik dekat area sini, kita boleh expect something lah. Kita boleh expect ada price akan berinteraksi kat sini kan. Kita dah belajar lukis channel kan. So ada price akan berinteraksi dekat sini. Dan kalau kita guna support and resistance pun sama juga. So kalau kita tarik macam ni, akan ada price berinteraksi dekat sini. Tapi bila kita guna support and resistance, nampak tak? Dia berada dekat kawasan ni. Kawasan ni jauh lagi dia nak pergi. So kalau kita tahu dia jauh lagi nak pergi, kita boleh ambil apa? SNR dekat sini. So SNR dekat sini, dia jauh lagi, jauh lagi. So bila dia sampai dekat sini, dah sampai dekat kita punya trend line. Trend line ni adalah guideline. Dia bukanlah trend line SND, trend line SNR.
Trendline tu bukan milik SND ataupun SNR. Trendline tu dia menceritakan berkenaan line di dalam trend. Okay. Soalan kedua daripada Muhammad Amir tadi, tanda-tanda market akan membuat fake out. Fake out akan terjadi apabila adanya liquidity pool dekat dalam market. So saya sediakan satu gambar rajah dekat sini. Jadi berdasarkan gambar rajah ini, antara tanda jelas yang akan berlakunya fake out adalah resistance yang ditested berkali-kali di bawah base supply. Liquidity move akan merasmikan stop loss hunting dan akan berakhir dengan sebuah fake out yang cantik. Jadi yang pertama, kita boleh tahu tanda-tanda fake out dengan ada tested resistance yang kelihatan sangat-sangat fishy. So apa yang dimaksudkan dengan sangat-sangat fishy ni adalah dia buat resistance yang mencanak-canak, bukan mencanak lah, dia tested banyak-banyak kali, tapi dekat atas dia ada order block supply. Order block supply ni adalah supply yang berada dekat atas tested resistance. Dia adalah satu order block, dia macam mana ya kan? Alam bazrah, dipanggil alam tarik mata. Dia macam ada something lah. Lama-lama korang tengok dalam market, korang boleh nampak dia macam ada order dalam supply and demand tu. Dan jarak antara tested resistance dengan order block supply tu, dia adalah liquidity pool yang merujuk pada psychological buy stop order ataupun stop loss bagi seller di resistance. So bila orang sell dekat resistance ni, dia mesti ada buy stop dekat sini. Korang kena tahu korang akan keluar daripada market dengan buy kalau korang sell. So bila orang sell dekat resistance ni, akan ada banyak buy stop order dekat sini. So buy stop order ni, ada orang nak sell dekat sini, tapi dia akan kumpul order tu sampai mencukupi. Macam orang yang nak sell dekat supply ni, dia perlukan 10 million order, tapi dia tak ada 10 million buyer. So macam mana nak create? Dia create macam ni lah. Dia create manipulation, dia create liquidity pool. So liquidity pool ni, dia akan pool ataupun kumpul liquidity banyak-banyak dekat sini sehinggalah dia dapat apa yang dia nak. Dan contoh kalau dia cancel order dia, last kali tested resistance ni akan turun jugalah. So macam style saya, just jaga MM, trade je lah dekat resistance ke, kat mana-mana ke, floating sikit tak apa, sebab last kali dia akan turun juga kan. Tapi kalau kita tunggu dekat fake out ni, kita akan tertinggal entry. Dan contohlah buy stop order ni dah cukup, dah memenuhi kriteria dia, maka akan berlaku liquidity move. Liquidity move ni dia panggil perjalanan untuk memakan korang lah. Dia akan merasmikan stop loss hunting. Dekat sini stop loss orang apa semua, dia makan je terus. So market ni macam ni lah bergerak. So untuk soalan 2 tadi, tanda-tanda market akan membuat fake out ni, tested resistance dekat bawah order block supply. Soalan seterusnya daripada Reza Dwi Risianto, kakak Hanzo, gimana cara melihat direction market itu? Kakak ni kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya apa eh? Abang eh? Ke kakak? Kenapa kat Malaysia jadi kakak eh? I don't know. Kalau kakak dalam bahasa Indonesia apa? Abang. Pada bapak kau. Oh, tak apa lah. Tak perlu pening kepala eh. Kakak tu maksud dia abang lah kan? Bisa. Depan ni boleh panggil Hanzo sahaja eh. Jangan kakak, segan saya. Saya Abu Ahmad. So soalan dia Hanzo, macam mana cara melihat direction market? Apakah benar lower time frame akan selalu ikut higher time frame? Apakah benar jika support and resistance ataupun zone SND higher time frame di breakout itu tanda arah market? Untuk soalan satu, cara melihat direction market. Direction market boleh ditentukan dengan pelbagai cara, tapi intipati atau asas dalam menentukan direction adalah kemampuan untuk melihat ke kanan ataupun ke masa hadapan. Mencari direction di dalam market boleh diibaratkan seperti seseorang yang bersiap sedia untuk memulakan sesebuah perjalanan. Sebelum memulakan perjalanan, kita mesti tahu hala tuju kita. Jadi dalam normal kehidupan kan, kalau kita nak pergi mana-mana, contoh kita nak pergi ke KL, kita nak pergi ke Kelantan. Ya, saya dah lama tak pergi Kelantan. Kelantan best kan makanan dia. Saya orang Pahang, tapi saya suka makanan kat Kelantan dengan Terengganu. Terengganu pun best. Keropok, lepas tu ada yang goreng-goreng tepi apa tu, tepi laut tu kan. Tepi laut yang orang goreng celup tepung. Oh, padu gila. Nice. Contoh kita nak pergi apa, cari yang apa, ikan celup tepung dekat Terengganu tu. Yang pertama korang kena buat apa? Korang just search Terengganu saja ke? Kalau korang search Terengganu saja, korang akan jumpa satu negeri yang luas dan korang tak tahu apa direction korang. Dan korang mesti cari nama kedai apa semua. So korang sebelum nak duduk dalam kereta, nak drive, mesti korang tahu dulu hala tuju korang. Tapi bila masuk dalam market, korang jadi pelik perangai dia. Dia drive je dulu, lepas tu tak tahu hala tuju, lepas tu sesat, lepas tu jadi apa-apa,
problem lah. Ketinggian dia. Kebiasaan trader baru akan fokus hanya pada entry tapi jarang sekali memikirkan berkenaan exit. So selalu newbie-newbie ni dia akan tanya dekat mana nak entry, dekat mana nak entry, dekat mana nak entry. Tanya semua orang dekat mana nak entry. Yang jenis pasang iklan dekat Facebook pula, mari saya ajar entry, mari saya ajar entry, dekat sini nak entry, dekat situ nak entry. Semua cerita berkenaan entry. Tapi jarang sekali yang cerita berkenaan exit. Dekat sini saya share sikit kisah berkenaan orang yang menjadikan cari entry ni sebagai step yang pertama. So yang pertama dia nampak, oh kat sini ada rally base drop lah ataupun apa-apa zone yang korang nampak lah, double top ke apa ke. So price pun dah sampai. Price sampai ke sini korang pun contoh korang sell. Lepas tu price turun kejap, lepas tu naik kejap, lepas tu turun kejap, lepas tu naik kejap. Korang mulalah TP kat sini kot. Oh TP dekat sini kot. Ke TP dekat sini? Last kali korang dah tulis lah korang punya TP apa semua. Last kali korang buat apa? Dia turun, korang pun close. Sebab apa asal biru close? Korang pun cukup kan? Cukup So ada yang cakap kalau main asal biru close, close sikit, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Korang yakin ke korang punya sikit-sikit jadi bukit tu tak ada loss langsung? Kalau loss pula, adakah loss tu lebih besar daripada korang punya asal biru close? Boleh ke korang asal merah close terus? Dia merah lebih pada berapa pip, korang terus tutup. Contoh 10 pip, dia floating, terus tutup. Korang mampu buat benda tu setiap kali? Floating 10 pip, tutup terus. Floating 10 pip, tutup terus. Lepas tu bila turun biru pula, 2 pip, 1 pip dah tutup. Macam mana korang punya risk and reward ratio? Macam mana korang kira? Jadi itu ke kaedah dia? Bukan. Dan untuk kita menentukan direction ni, saya boleh je bagi tahu. Kita boleh cari support dekat sini. Kita boleh TP dekat sini. Kita boleh TP dekat sini. Kita boleh TP dekat sini. Tapi mental korang boleh sabar? Boleh hold tak entry korang sampai kat TP tu? Boleh ada keyakinan tak untuk price pergi dekat exit korang tu? Saya boleh bagi teknik, tapi saya tak rasa korang boleh guna teknik tu. Sebab apa? Semua ni perlukan pengalaman dan perlukan mindset yang betul. Selagi korang tak keluar daripada mindset ni, sampai bila-bila korang akan dihantui dengan asal biru close? Dan sampai bila-bila pun korang nampak iklan meh saya ajar entry, korang akan daftarkan diri untuk belajar cari entry, belajar cari entry? Sebenarnya entry tak salah pun. Entry korang noob SNR mengagut ke, korang entry guna indicator ke, entry lah macam mana pun, yang penting korang tahu exit. Alam bazrah dipanggil, alam tarik mata. So kat sini saya share better mindset. Better mindset ni bukanlah the best mindset. Dia just mindset yang lebih baik daripada mindset yang tadi. Mindset yang tadi apa? Dia memikirkan entry. Entry adalah tujuan utama dia. Tapi dia lupa sebelum kita mulakan perjalanan, kita kena ada hala tuju dulu. So trader yang matang akan fokus exit terlebih dahulu apabila market memberikan tanda keupayaan untuk pergi ke sesuatu destinasi, maka barulah kita akan mencari setup entry untuk memulakan perjalanan. Destinasi kena tahu dulu baru gerak. So yang pertama kita akan tunggu signal. Step pertama menunggu tanda arah market melakukan signal. Macam mana dia melakukan signal? Contoh price, break, structure. Ni adalah structure. Ada high, low, high, 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 low, high, high. Dia break structure. Dia buat structure breaker. Dia melakukan tanda untuk pertukaran trend. Okay, so selepas dia break structure, korang akan tahu dia akan pergi kat next structure. Dia akan break dekat bawah ni pula untuk dia teruskan punya downtrend. So step 2 adalah destinasi telah dikenal pasti. Maksudnya korang dah tahu dah. Dia akan pergi dekat sini, tapi bukan sekarang. Dia perlu tarik nafas. Kalau dia nak turun, dia mesti kena naik dulu. So masa dia naik tu, barulah korang cari entry. Sama ada korang nak entry macam mana, swap zone ke, entry dekat rally base rally ke, depend pada korang punya strategi dengan analisis untuk mencari entry. Step yang terakhir sekali baru kita cerita pasal cari entry. So korang pun tanda korang punya trend line. So daripada trend line ni, kalau korang tengok, korang nak entry kat mana? Paling power sekali, paling power, paling dekat sekali adalah dekat swap zone ni lah. Baru jadi point 1, point 2, point 3. So bila korang dah entry dekat swap zone ni, contohlah dia pun naik macam ni, korang nak terus cut loss ke? Korang nak menggelupur ke apa ke? Nak kena layer-layer ke? Tak, korang kena layer dekat dalam entry kedua macam gini. So entry kedua dekat atas ni, last kali dia turun. Okay, dah turun macam gini, korang nak close terus ke? Sebab korang punya entry tadi dekat sini kan. Korang punya entry dekat swap zone ni satu, lepas tu tambah lagi satu layer dekat sini. Adakah kita terus nak close? Adakah kita terus nak apa orang cakap? Ayo pink ni, terus asal biru close lah. Lepas tu cakap cukup cukup sampai bila macam tu? Dah cukup cukup dah rasa macam cukup scalping power lah benda lah. Lepas tu nanti pergi buat lagi, buat lagi, buat lagi. Lepas tu last kali korang dah contoh lah, dah 9 kali dah sekali scalping ni, dah dapat dah 90 pip semua total. Entry yang terakhir tu korang punya floating sampai mana? Sampai MC account.
dia jangan tipu lah. Saya bukannya baru setahun dua dekat dalam market. Memang saya, benda yang saya cerita ni, saya pun pernah buat. Saya pun pernah lalui macam mana menjadi seorang cukup scalping semua tu. Saya bukannya sembang kosong, sembang macam baca orang lain tulis apa semua. Saya bercakap melalui pengalaman. Sombong amat. Contoh dekat sini dah macam nak asal biru close ni, korang hold je lah, sebab bukan hari-hari market bagi signal macam ni. Dia ada kadang-kadang dia sideway, dia macam tu apa semua. So masa market tengah cantik macam ni, masa tu lah kita nak balon apa semua. Ha, so contoh dia naik sikit, lepas tu lah sekali dia sampai juga kita punya destinasi. So bila dah sampai destinasi, macam ni lah kita dapat pengalaman, macam ni lah kita improve. Sama juga macam dekat sini saya trade dengan wife saya. Dekat sini ada pole, lepas tu ada flat, lepas tu ada pole lagi satu kan. Ni yang paling senang untuk kita cari TP. Yang TP sampai sini dah tutup, okey lah. Tapi macam saya pula, saya akan tanya diri saya, adakah dia ada potensi untuk turun? Dan kalau dia nak turun, dia nak turun sampai mana? Ha, so dekat sini saya lukis ada ignored compression. Ignored compression ni adalah compression yang telah diignore. Patutnya dekat sini dia buat penurunan kan, tapi dia buat kenaikan. Dan dekat sini adalah base yang kosong. Base yang kosong ni base yang tak ada order. Ada pergerakan harga ni yang ditolak, ada pergerakan harga yang ditarik. Ha, contoh pergerakan harga ni adalah pergerakan yang ditarik. So bila ditarik, benda tu kosong. Bila ditolak, benda tu penuh. Untuk tahu dia tarik ke tolak ke, yang ni ilmu supply and demand yang advance, yang mendalam. So yang tu tengoklah kat Siri belajar, kita akan belajar ke. Tapi tak tahulah Siri ke berapa eh. I lied. Sebab benda ni adalah pengajian yang dalam. Sama juga dekat sini, ni pun adalah zone yang kosong eh. Zone yang kosong ni adalah zone yang ditarik, zone yang kosong. So dekat sini adalah kawasan yang price akan buat penembusan eh. Ha, jadi bila dekat sini akan berlaku penembusan, dekat mana saya akan buat saya punya TP? Ha, dekat sini lah. Okay, so ni kita delete balik. Ha, jadi bila saya dah decide saya punya TP dekat sini, last kali saya hold je lah. Hold, lantaklah dia naik ke, dia turun ke, dia buat wave ke. Ha, kadang-kadang bila orang dah sampai dekat sini, contoh lah, dah sampai berapa pip ni? Dalam 55 pip. So 55 pip ni dah naik sikit, 30 pip, macam dia retrace sikit, dah tutup. Lepas tu dia tutup kat sini kan, dia tutup waktu retrace, dia tutup sikit, dia takut daripada aku rugi semua, baik aku tutup. Dia, korang kena banyak practice live trade lah untuk lawan perasaan ni. Lepas tu nanti dia turun, dia turun, dia tak ada turun terus, dia akan tarik nafas, turun, tarik nafas, turun, macam tu. Contoh dekat sini belum berlaku signal entry. Signal entry pula, signal market. So contohlah ada berlaku breakout kan dekat sini. Contoh ada berlaku breakout dekat sini. So next target saya dekat mana? So contoh AUD USD ni, next target saya dekat mana? Dekat sini dah settle sini lah. So next target dekat swap zone sini, price akan pergi dekat sini. So dekat mana tempat possible untuk saya entry? So tempat possible untuk saya entry, contoh ada satu zone dekat sini. So untuk satu zone dekat sini, kini kat sini kita boleh lah buat entry. Kat sini pun ada rejection apa semua. So kat sini stop loss dalam 20 pip saja, dan korang dapat reward dalam 93 pip ataupun lagi 100 pip macam tu. So korang boleh lah entry, tapi janganlah terus entry. Kita kena tunggu ada price action dekat ni. So itulah contoh untuk tengok direction. Panjang saya beletir kan, tapi pasal direction ni memang dia bukan susah pun, dia senang. Cuma untuk dapat kuasai direction tu, korang kena practice live trade banyak-banyak. Okay, tu je lah pesan saya. Practice live trade banyak-banyak, nanti korang akan nampak direction. Dan sebelum kita entry, sentiasa utamakan direction sebelum entry tu. Okay? Okay. So, tu lah konsep untuk segmen baca komen ni. Jadi kalau korang belum subscribe, boleh subscribe, sebab banyak lagi komen-komen yang saya nak kena baca. Tu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Bye.